musyrikin terhadap Al-Quran, dan juga dialog yang berlaku pada hari kiamat di antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyesatkan. Hari ini kita baca tafsir surah Saba ayat 31 di 3. Pada bulan lepas kita habis ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا موقنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. Dan tuan, kalau kita tengok ayat ni, lebih kurang ayat dulu kita pernah baca surah Ibrahim, ada lebih kurang sama dia. Dialog macam ni berlaku dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala paparkan kepada kita dalam ayat ini. Allah Ta'ala sebut
kattawati wal injil, seperti kitab Taurat dan juga kitab Injil. Wa bimashtamalat alihi min umuril akhirah min ba'thin wa hasyrin wa hisabin wa jazah. Dan tidak juga dengan barang yang terkandung dalam kitab ini yang menceritakan tentang perkara ataupun urusan akhirat, daripada perkara kebangkitan, perkumpulan manusia di padang mahsyar, apa nama, perhitungan, pembalasan dan sebagainya, kami tolak belakang. Apabila kami tak terima Quran, kami tak terima kitab, apa saja berita yang ada dalam Quran, apa saja berita yang ada dalam kitab, satu apa pun kami tak terima. Kami tak terima semua. Wal makna annahum jahadu zulul Quran min Allah. Bahwasanya mereka itu, makna dan mereka itu menolak turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna lima dalla alaihi min al-ma'adi wa i'adatil jazaa' haqiqah. Dan bahwasanya adalah dengan bala yang mendalilkan atasnya daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam kitab tersebut, dan juga i'adatil jazaa', apa yang disebut, yang diulang, yang disebut dalam Al-Quran tentang pembalasan yang mereka akan dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka tidak terima. Kemudian Allah Taala mengkhabarkan tentang akibat perbuatan mereka di hari akhirat besok. Summa akhbara Taala an akibati amrihim wa ma lahum fil akhirati wa hiwarum fi ma bainahum fa qala li rasulihi aw lil muqatib. Dan apa yang berlaku di akhirat dan juga dialog antara mereka, sesama mereka, makna mereka itu ialah mereka yang disebut sini antara orang kafir yang tidak mahu menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa kata mereka kepada Rasul masa hidup. Baik, walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl. Walau tanzur ayyuhar rasul. Allah Taala cerita bagi tahu apa yang berlaku kepada orang kafir. Kalau kamu lihat wahai Rasul, hina yakunul kafirun adillah muhanina mahbusin fi mawqifil hisab, fi mawqifil hisabi yatakhasamuna wa yatahajun wa yatahawarun fi ma bainahum wa yataraja'un taraja'un al-kalam fi ma bainahum bil lawmi wal 'itab. Ala ra'aital 'ajib. Mereka kata apa? Kalau kamu lihat wahai Rasul, ketika mana adalah mereka itu orang kafir, dalam keadaan mereka itu azillah muhani, azillah tu asal dia rendah dan hina, rendah hina, dalam keadaan rendah hina, nak sebut apa lagi situ, hakir hina dina, hina dina, ketika mana mereka itu berada di tempat ataupun di suatu perhentian yang mana mereka itu nak dihisap oleh Allah SWT. Dia panggil mawqifil hisab. Tepat perhitungan. Bila sampai situ, antara mereka ada yang masih hidup dulu jadi pemimpin, ada yang masih hidup dulu jadi orang kena pimpin di kalangan mereka itu. Pakai duk balah. Sampai situ pakai duk balah. Orang kata-kata balah. Balah lain. Yatakho somun. Waktu tu
Dia mari dia, ini dia apa nama, ini dia panggil bina masyarakat ni dia panggil. Dia mari. Pakak mu malok aku malokmu. Ya, ke Suma. Wa yatahajjud, mereka berhujjah. Macam ni. Orang Kelantan kata apa? Dia main keng lah. Lawan keng. Lawan keng pun tak guna dah. Semua bukan masuk raka. Wayata harun. Mereka itu berdialog. Bima dailahun. Ya tahu jahul kalam. Mu kata kaku, aku kata kamu. Mu kata kaku, aku kata kamu. Aduh, semua duduk lagu tu lah. Ada? Bima dailahun. Billahun. Duduk celah. Mu celah aku, aku celah. Mu celah aku, aku celah. Ada? Ni salah kamu lah ni. Ni salah kamu lah ni. Sebab apa? Dia kata gitu. Duk banding nyala. Tu lah kata. Apa nama dalam-dalam kita ni kata? Nah, yang Allah Ta'ala sebut. Apa nama? Kamu tengok. Mereka itu pelik. Adalah ra'ait al-aji. Kamu tengok. Buat ni pelik. Duk. Itu masa doa temu kau dunia tak mahu balah, tak mahu kelahi. Lah ni baru nak balah, lah ni baru nak kelahi. Apa dia? Wasuratul hiwar, ada gambaran atau bentuk, bentuk dialog mereka ialah ia yaqulul ladzina istumifu lil ladzina istakbaru. Berkata orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang orang yang kuat, orang yang tekbur. Ada orang yang memimpin, mana senang berkata rakyat bagi pemimpin. Oh, senang terjemah lagu tu. Ha, tu dia. Katalah orang yang lemah kepada orang besar. Mana? Katalah rakyat kepada pemimpin. Ha, tu dia. Dialog ni serupa dengan surah Ibrahim. Kita dah baca surah Ibrahim tu. Dia dah sebutlah kat tuan-tuan. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan kamu, nescaya kami ni bimbinglah. Pasal buah-buah apa, hak perahan kami tak terima. Haa, dia marah dekat. Dia marah dekat pemimpin dia, ayat Allah. Yaqulul atba'ul du'afa' lizzadatir ru'asa'ul mutakabbiri fil fid dunia. Berkata pengikut yang lemah kepada pemimpin, ketua-ketua, kepala-kepala yang takbur, yang engkar di dunia. Laula saddakum lana an iman billah wa ittiba'ir rasul lakunna mu'minina billah musaddiqina bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bi kitabi. Kalau kamu tak tahan kami daripada beriman dengan Allah dan ikut rasulnya, nescaya kami beriman dengan Allah, kami membenarkan rasulnya rasul dan kitabnya. Kami membenarkan dengan rasulnya dan kitabnya. Apa dia tu? Buat-buat ayat hak kena tipu tu. Nah. Ya, ayat yang kena tipu. Lah ni pun kena tipu tapi tak percaya gitulah. Ya. Nanti kita sebut sikit apalah ujung-ujung. Baik. Waqala Allah, tengok. Tengok. Ini dialog berlaku ni. Allah Taala sebut awal, Allah Taala sebut awal. Benda ni bila benda Allah Taala sebut dalam Quran ni memang dia akan berlaku sungguh. Dia akan berlaku sungguh besok. Tak percaya tunggu kiamat besok. Tak percaya tunggu kiamat, dia berlaku sungguh. Tak ada Quran tak pernah tipu kita. Nanti balik semula buat balik rumah buat buka ni. Buka surah Ibrahim buka. Buku ayat 31-33 ni. Serupa lah, serupa. Dua kali dialog macam ni ada. Baik. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا. Kata para pemimpin bagi rakyat dia. Kalangan orang-orang yang lemah. Dia tanya. Pemimpin tanya rakyat. أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ. Dia waktu nak tanya pula. أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ. Kamikah yang tahan kamu daripada ikut Muhammad, ikut Rasul, ikut kitab? Kami kan?